Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku Mugijana, Sobat Banlen. Hari ini anginnya benar-benar gede banget nih, semilir banget. Jadi di luar itu sejuk banget, tapi panasnya luar biasa. Untung anginnya gede ya. Nah, oke Sobat Online, hari ini Mbok Kijono mau ajak Sobat Online buat ini panen lagi. Ini panen gambas yang kesekian kalinya ya Sobat Online. Tapi ini gambasnya bentak-bentak kayak Mbok Kijono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, gambasnya bentuk seperti ini pucuknya harus dibuang ya. Tuh, hari ini panennya insya Allah banyak ya Sobat Online ya, karena banyak gambas yang tersembunyi. Ini gambasnya pada bersembunyian Sobat Online. Sabar lagi, ini pucuknya juga harus dibuang ya, biar nggak cepet tua. Kalau tua tapi udah bersuami mah nggak apa-apa ya. Nih, ada yang temangsang di sini. Wuhu, nih gambasnya banyak ya Sobat Online. Ketiga. Aduh. Tuh, udah dapet tiga, terus di sini masih ada lagi nih Sobat Online. Panjang banget ini, kayaknya nggak jadi deh ini. Di sini ada yang super-super panjang Sobat Online, tak kasih lihat ya. Nih Sobat Online, ada gambas yang super panjang banget ini mah. Bener-bener ini nanti kalau gede itu bener-bener jumbo itu. Ini masih kecil tapi panjang banget ya. Itu yang gambas Afrika. Kalau ini gambas Jawa ini mungkin. Oke, kita cari lagi tuh kan. Ada lagi, ayo dipetik Martino. Nih, tak kasih peso. Hati-hati ya, itu atasnya ada. Tapi kayaknya nggak jadi deh. Bismillah. Bismillah. Oke. Itu, sini lagi. Sini. Asini lagi, asini. Ah, sini. Nah, atasan dikit. Kepret lo. Dapat banyak gambasnya. Nah, sini udah dapat banyak nih Sobat Online, gambasnya dapat 1, 2, 3, 4, 5 gambas Jawa ini ya Sobat Online. Ada masih banyak lainnya lagi, tapi nanti ya Sobat Online ya. Kesini. Oke, sekarang Mbok Kijono mau lanjut buat panen itu pepaya ya Sobat Online, karena Martino mau bikin masakan pepaya buat tamu. Nah, sekarang kita ambil aja ya. Yang satu itu jatuh ke bawah Sobat Online, biarkan saja. Yang satu wawah di bawah, udah nggak usah diambil. Oke, itu Margina, itu pepayanya diambil, udah aku petikan. Tuh, di situ satu, di sana satu. Kamu mau lari kemana? Kamu masukkan ke situ aja. Aku yang bawa. Apa nih sing gatel? Iku kualat. Gandule loro cukup. Loro dadi pirah? Mau bikin salad pepaya pura? Rujak Thailand.
Mau ya wis lah wis tak. Ini sebetulnya panennya. Tapi ya pepayanya taruh di bawah ya. Pepayanya taruh di bawah soalnya kasihan. Gambase ka baju emu nang ndi lo? Ya udah aku syuting, kamu ganti baju, aku syuting. Nah, ini panenan kita hari ini. Kita mau lanjut tuh petik pepaya di atas itu yang udah matang ya sobat online, pepaya kerdil. Nih. Gak usah matikan baik. Nah, sobat online, di sini ada pepaya yang udah matang ini. Ini udah mau matang. Terus yang satunya tuh gede banget ini sobat online. Ini Mbok Kijono nggak mau tak petik ya. Ini mau tak jadikan buah. Ini dulu masih ingat yang pepaya kerdil terus kena angin topan beliung ya, patah. Sekarang jadi tiga ini, satu pohon tiga cabang ya, dan berbuah itu. Ini tuh pepayanya manis banget sobat online. Jadi Mbok Kijono mau simpan aja ini buat sendiri. Panasnya luar biasa hari ini ya. Panas banget ya Markino. Oke. Ayo sekarang kita ganti baju. Turun. Duh. Silir-silir. Indiana diset. Kebelonan lamok. Met jeruk bayi senggawe mau kak liwat kendi. Liwati liwat kendi kok. Met jeruk cilik-cilik kai. Kok liwati kak liwat kendi. Ini sebentar lain buah pepayanya yang jatuh akhirnya Mbok Kijono pungut juga. Lumayan ya. Tadi niatnya nggak mau dipungut tapi sekalian Markino ganti baju jadi kita pungut. Markino mau boyongan kemana? Hah? Ya jangan di situ dong, di bawah pohon bambu dong. Kalau di bawah pohon bambu itu pas. Ini bocah di kawah meri. Di kawah meri tapi kok nggak mau persiapan sendiri, itu apa maksudnya? Senjane kok damai apa ya? Sebetulnya lain ada yang tahu ini Markino kodamnya apa? Mah apa? Apa batuan? Hah? Bagus. Apalagi nanti setelah kamu foto dalamnya ada ular ya. Coba foto dalam batu. Anginnya benar-benar enak banget sebetulnya lain sepoi-sepoi. Nih. Bikin ngantuk anginnya. Tanya ini batuan bagus buat foto-foto estetik. Aduh anginnya bener-bener enak banget ya. Nanti masuk ke dapur itu panas banget. Hari ini Mbok Kijono itu mau bergelut dengan ini pepaya-pepaya muda. Tuh. Duh, anginnya ya Allah seger banget. Kalau di sini terusan gelaran pakai karung, mungkin aku bisa tidur deh. Kenapa? Kayaknya enak banget deh. Kenapa nggak aman? Ya udah aku mau camping aja di sini. Nanti malam kita tidur di luar aja yuk. Tangnya esuk, mangkat esuk. Oh iya iya. Nah mangkat cembulu mah oke baik. Iya iya. Aku tuh pengen neplok pipi kamu. Itu baik. Kok baju malam aku nih malam. Jadi kok esok tuh baik, kok sih gini. Apa? Pura-pura apa nggak cambung baik, tali nih terus kita nggak mau selimut karena gue ngepura-pura nih de si kepah ke. Tapi ini mama. Tapi ini pasti kan. Iba seneng. Suruh kayak gini. Nyamuknya orang mati ya. Tentu letak itu mah nanti loh.
ini adalah tempat persembunyian kita itu di situ sobat online. Kalau kita udah jenuh, penat, kita itu larinya ke situ. Panen nyamuk, pangan lamuk. Oke, lanjut kita mau petik buah jeruk ya sobat online ya. Tuh udah kayak apa? Oke, ini tadi hasil panen kita. Begini, Mbak. Mbak. Hah? Oke sobat online, kita udah sampai di pohon jeruk. Ini kan jeruknya udah pada mateng. Daripada mubazir, ini kita petikin semua ya sobat online. Buat khusus makan malam. Ini Mai, dipetikin Mai. Tuh. Ini banyak banget. Harus dipetikin semua. Terus taruh di kulkas. Nanti kalau ada makan malam, kita tinggal pakai aja. Tuh. Karena petiki pas syuting. Tuh banyak banget. Tutorial guys. Ya, edgy. Tekepret. Tukel bae karo wite, tukel. Heeh. Tidak bisa berbuat-buat saya. Itu ya sing cilik-cilik sing sidik-sidik ora usah di karwite tepet kabeh tapi. Oke. Bagaimana dengan saya yang seperti ini sobat online? Enggak kelihatan ya. Itu maning. Eh kenake. Ya Allah. Biarlah nanti aja. Semua oke, gak apa kak, gak tukur rasa, gak disantai. Itu katel sekali. Udah semua? Udah semua? Itu masih ada. Ini cantik banget sobat online. Itu dia gak kelihatan, ya Allah. Tenaganya itu tenaga kuda. Nih, tuh manggil-manggil katanya Maya, Maya, ya, 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 Maya, ya, ya, Maya, ya, ya. Kamu kenapa? Aduh. Petik semua ya. Tuh kan ini jeruk, ini jeruk wangi banget coba tanen. Mengintai apa karena no cowok harus mengintai. Oh iya. Terus cowoknya dapatnya mau beli? Enggak. Terus? Dia datang sendiri soalnya ngelai. Itu lah. Tuh anginnya ya Allah. Yakin kamu mau naik sekarang? Enggak mau menunggu anginnya ini. Berapa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oke, bulan depan apa kira-kiranya masih digaji atau enggak ya ini ya? Tuh. Kamu tuh kenapa? Gatel emang cantik. Gatel kenapa? Ada pisang mau? Gua tuh koala setelah mencuri waktu tuh. Oke. Okay. Hasil panenan kita. Oke, okay, sekarang kita mau naik ya sobat online ya. Daripada dia kayak itu terus.
Mukijono juga gatel sangat ini. Di mana sih? Orang keton sih. Bo, yang biang ini gak? Ternyata miring nih HP-nya kan mau ya. Oke, naik kita menjegur pun diri. Akhirnya kan disapu dewek, ngeng-ngeng ngono. Ini sebetulnya orang males kok kita semua kerjaan disuruh. Ya, kitanya coba males. Ya, kita naik. Ada pohon uwi di situ sebetulnya merambat ya. Kayaknya pohon uwi deh. Sanyau. Oke. Okay. Mama ini sanyau. Nanti aku petik ya. Tak masak ya. Kamu makan ya. Oke. Sebetulnya kita naik dulu. Sebetulnya di sini tuh Mbok Kisono ada jeruk bali tapi yang bunter ya, porsi bulat. Kayaknya ini udah bisa dipetik ini. Mbok Kisono mau incipin dulu ya ini ya, kira-kira enak apa enggak. Tuh banyak banget. Terus di sana juga ini cherry Brasilnya enggak berbuah ya. Udah berbuah tapi enggak dipetikin. Terus di sini ada buah apa ini namanya? Pokoknya buahnya ini tuh buah paling favorit ini di sini sebetulnya. Kayak apa ya? Kayak sawo tapi bukan, itu ada rasa mangganya. Pokoknya manis banget di antara semua buah. Mbok Kijono itu cuman suka sama buah ini nih. Apa ya namanya ya? Pokoknya kalau nanti udah masak, Mbok Kijono review ya. Dan buah ini nanti kalau udah besar itu rencananya ya, nggak bakal Mbok Kijono kasih ke orang-orang. Mau tak korupsi, tak makan sendiri. Markino juga kalau nggak kebagian ya udah nggak apa-apa. Atau Mariam juga. Tuh. Buahnya lumayan banyak sih tahun ini. Dulu pernah berbuah satu ya. Tapi enaknya bener-bener enak banget. Manis, super-super manis. Oke. Sekarang Mbok Kijono mau naik dulu, mau petik pepaya lagi. Di atas masih ada pepaya ya. Mbok Kijono mau petik pepaya dulu ke atas. Oke, sekarang Mbok Kijono udah naik ya. Mau petik pepaya di sini sebatan lain. Daripada nggak kemakan lagi ya. Ini udah mateng. Aduh, silau. Tuh, pepayanya yang di sini tuh sampai dimakan sama burung. Tapi yang ini belum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah mateng banget ya pepayanya sebatan lain. Lumayan. Bisa langsung kita makan nih. Oke. Ini alpukatnya nggak berbuah-buah ya. Itu udah Mbok Kijono petik, sekarang nggak berbuah lagi. Ya udah nggak apa-apa, sekarang Mbok Kijono mau turun dulu. Oke, sebatan lain, sekarang Mbok Kijono udah pulang ke rumah. Ini hasil panenannya banyak banget. Sebatan lain kayak orang mau itu ya. Itu. Nah, ini yang tadi yang udah matang. Ini Mbok Kijono mau foto makan ya, Martino ya. Sudah Mbok Kijono cuci, Mbok Kijono males kupas ya. Jadi disigar baik. Disigar aku pilih yang matang. Biar Martino yang enggak matang. Tuh, sebatan lain. No biji, no isi ya. Manis banget ini pepayanya. Ini benar-benar pepaya buah ya. Tuh. Baunya wangi banget. Ini makan aja sini. Dari sini. Ini enggak usah pakai pisau ya. Enggak usah pakai pisau. Enggak usah dikupas, tinggal dikeluak aja gini. Sebentar. Kamu nggak mau? Ambillah. Kalau nggak mau ya udah buat aku aja. Ya, buat online ya.
pai ini mai. Iya, engko paman ini lo kenapa pai ya? Ya, ini bininya cicing-cicing. Mo. Mungkin rasanya beda ilate. Ilat iguana. Buat masak, mau bikin makan malam juga. Jadi Moki Jono akhiri videonya sampai di sini aja sebetulnya. Terima kasih yang udah menyaksikan video Moki Jono. Jangan lupa buat like, comment, dan share, kirim kritik, saran, dan masukannya.